Kedai parah satu, dua. Terbakar dua. Terbakar dua. Okey. Kebakaran di tingkat 2 unit rawat terapi ICU Selatan Hospital Sultanah Aminah HSE Johor Bahru Johor pagi tadi menyebabkan 6 pesakit meninggal dunia. Negara pagi tadi dikejutkan dengan tragedi yang meragut 6 nyawa dalam kebakaran di unit rawat terapi Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Dalam catatan terbaru, dalam akaun Twitter, Datuk Sri Najib Tun Razak turut mengucapkan takziah kepada keluarga pesakit yang terkorban. Anggota polis Kementerian Kesihatan dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor sedang menguruskan keadaan di hospital itu ketika ini. Tuan Yang Dipertua, pada pagi 25 Oktober tahun ini semalam, sekitar jam 9 pagi, telah berlaku satu kebakaran di unit rawatan rapi yang berada di tingkat 2 Hospital Sultan Aminah di Johor Bahru. Mak dia meninggal ni anak. Anak dia. Anak sekarang. Ada insiden ni. Insiden. Ya, sama dia. Urbana itu Urbana. Pasti salah. Mau Urbana tahu tak? Memang sudah duduk sini lah. Mbak Intan lah ya. Sebelum baru juga masih. Bau dari Teluk Intan? Saya sama saya berkawan kerja Singapura. Oh.